无论是住在美丽的高山，复杂的烦恼大地有多，当我抬起头，你将会发现。哎，阿德米修，米修，嗨哒，嗨，阿爸哥吧。Baik, apa kabar? Ya ampun, kabar baik juga. Astaga, kamu udah makin tinggi ya? Oh iya kah? Tuh, aku liatnya aja begini. Kamu makan apa sih? Kamu lagi ngapain? Aku lagi latihan. Oh, latihan apa sih? Latihan untuk sekolah minggu. Astaga, hari Minggu ya? Hari iya. Ini? Ups, kamu lupa ya, Lita? Iya. Aduh, jangan bilang-bilang ya. Halo Lita, halo Michelle. Apa kabar? Hai Lausa. Michelle lagi ngapain? Michelle lagi latihan, Lausa. Oh iya, kan hari ini kita bawa pujian ya di sekolah Minggu ya. Tapi tadi Lause dengar ada yang lupa. Misal lupa apa? Bukan, Cha. Bukan Misal. Lita? Aku. Nah, Lita lupa apa? Lupa sekolah minggu hari ini. Ayo, kenapa bisa lupa sekolah minggu? Pasti tadi malam banyak main game ya. Iya. Nah, Lita, Lause itu juga suka loh main game. Tetapi harus ingat waktu, apalagi kalau hari Minggu seperti ini. Iya, kita kan ada sekolah Minggu. Iya. Nah, kita sapa dulu yuk teman-teman di rumah. Ayo. Satu, dua, tiga. Halo Wonderkids di rumah. Apa kabar? Udah pada mandi. Sudah dong. Nah, Lita yang lupa aja sudah mandi, sudah rapi tuh. Nah, teman-teman di rumah sudah siap sekolah minggu? Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kenapa? Hari ini lagunya tentang apa sih? Lagu hari ini tentang Tuhan itu Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mau kita dalam susah, kita senang. Nah, seperti masa sekarang kan semuanya banyak yang susah nih. Banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan. Nah, COVID seperti ini membuat kita tidak bisa ke sekolah. Kan susah kan? Iya. Nah, tapi Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Kalau aku sedih, Tuhan ada enggak? Ada dong. Nah, kalau Lita sedih, waktu Lita menangis, itu Tuhan sedang melatih Lita supaya Lita bisa lebih kuat. Oh, berarti aku minta tolong Tuhan ya? Iya, jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu meminta tolong kepada Tuhan. Oke deh, Lose. Nah, kita sekarang mau menyanyi yuk buat teman-teman di rumah juga. Ikutan juga ya menyanyi ya. Yuk. Ah, Lita mau ikutan nyanyi? Mau dong. Tapi lagu hari ini lebih banyak lagu apa, Misal? Mandarin tadi aku dengar. Oh, lagu Mandarin. Aku belum bisa. Eh, Lita bisa enggak? Bisa lah. Susah. Lain kali belajar ya sama Lause ya. Iya deh. Ya? Oke. Okay. Nah, okay. Lain kali belajar sama Lause ya. Nah, hari ini Lause nyanyi dulu sama Michelle ya. Oke. Yuk, kita nyanyi yuk. Nah, adik-adik, kita sama-sama nyanyi yuk. Yeah.
在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现主已为你我而预备。山羊它总不改变，虽然小你舍在脸上，高山它躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现主已为你我而预备。高山太阳它总不改变，虽然小雨下在你高山太阳，它总不改变，啊，它不改变。高山或者躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现主已为你我而预备。高山太阳它总不改变，虽然小雨下在脸上，高山太阳它总不改变，啊，它不改变。Nah, adik-adik, kita sama-sama doa dulu ya. Nah, adik-adik ikut tilawse ya doanya ya. Nah, Michelle juga ikut tilawse ya doanya. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini. Hari ini. Kami masih. Kami masih. Diberi. Diberi. Kesempatan. Kesempatan. Untuk sekolah minggu. Untuk sekolah minggu. Mohon Tuhan. Mohon Tuhan. Yang pimpin kami. Yang pimpin kami. Sehingga. Sehingga kami boleh, kami boleh sepenuh hati, sepenuh hati mengikuti, mengikuti sekolah minggu, sekolah minggu. Tuhan pimpin ya, Tuhan pimpin ya, Tuhan tolong kami ya, Tuhan tolong kami ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau menyanyi lagi ya. Nah, adik-adik, di dalam Tuhan itu sangat indah. Karena di dalam Tuhan kita bisa selalu kuat, kita selalu bisa bertumbuh ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus adalah pokok anggur. Yesus pokok dan kita carangnya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekolahmu masih online ya? Iya. Iya nih, bosen ya? Iya. Kangen teman-teman gak kamu? Kangen dong. Sekolah minggu juga ya? Iya. PR-mu banyak kok? Banyak dong. Aku suka sebel. Susah-susah lagi bikin video. Kamu minta bantu siapa biasa? Aku biasanya dibantu sama mama. Sama? Sampai mama aku kadang ngomel-ngomel. Michelle, aku nggak lihat kamu. Aku takut. Minta. Aku juga Michelle, takut. Ada hantu. Hantu. Nyala. Kenapa, Lita, Michelle? Enggak, tadi itu memang mati sebentar. Cuman sebentar kok. Kenapa? Lo sedengar ada hantu. Ada hantu kayak di film. Hantu dari mana? Nah, Lita, Michelle, kalau mati lampu itu kan hanya sebentar, tidak boleh takut. Gelap loh, ada hantunya. Nah, Lita sama Michelle lupa ya. Kan kita sudah sekolah minggu. Sekolah minggu mengajarkan apa, yuk? Apa, yuk? Ada Tuhan. Nah, ada Tuhan. Jadi, boleh takut enggak? Boleh takut enggak? Enggak, karena Tuhan itu selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, oh, iya.
udah pinter. Tadi kok teriak-teriak begitu? Hah? Ayo, lupa ya ada Tuhan ya. Nah, Lita, Michelle, ya. Nah, kalian harus ingat dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu menolong kita. Dan kita harus juga selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Oke, oke. Ya? Nah, seperti lagu yang mau kita nyanyikan sekarang nih. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Nah, teman-teman di rumah juga ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Yuk. Nah, adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang menolong kita dalam keadaan apapun. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Tuhan adalah pertolonganku. Di pangju chong her lai, wo di pangju chong jiao tian di di ye ha wa er lai, wo yao xiang gao shan ji mu, wo di pangju chong her lai, wo di pangju chong jiao tian di di ye ha wa er lai. Adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Dah. Halo Wonder Kids. Wah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa ya. Yuk papa mama bisa mengajarkan anak-anak untuk lipat tangan dan ikuti lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami untuk mendengar dengan baik dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan kita minggu ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya, yuk kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
anak-anak, pernah nggak ya kalian merasa malu? Pernah nggak? Ada nggak di antara kalian yang kecil, yang besar, yang merasa malu? Pernah merasa malu? Mungkin malu karena giginya ompong, atau ada yang malu karena aduh nilai ulangannya jelek, aduh malu. Nah, pernah gak ya anak-anak merasa malu? Hari ini nih Lause mau cerita tentang seorang anak yang sedang merasa malu. Namanya Kezia. Siapa namanya? Iya, Kezia. Kezia merasa malu. Tapi kenapa ya Kezia merasa malu? Yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Aduh. Capek juga. Jalannya cepat-cepat. Aduh, habisnya gimana sih? Mamaku tiap kali aku bilang gak usah diantar, selalu mau antar aku ke sekolah. Untung mamaku jalannya lama, kakinya pincang, jadi aku bisa lebih cepat dari mamaku. Soalnya aku malu kalau dilihat teman-teman aku diantar sama mamaku, pasti aku diejek. Dibilangnya pincang-pincang, belang-belang. Semua teman-teman suka mengejek aku karena mamaku kakinya pincang, karena mamaku kulitnya belang-belang. Ada yang putih, ada yang hitam-hitamnya. Aku malu. Sebenarnya aku sayang sama mamaku, tapi aku malu karena teman-teman suka mengejek aku. Aduh, itu mamaku. Mamaku sudah mau sampai ke sini. Ma, aku nggak usah diantar sampai depan sekolah. Sampai di sini aja. Aku mau masuk dulu ya. Dadah. Wah, siapa ya yang tadi lari-lari? Yang ke sekolahnya lari-lari cepet-cepet. Iya, itu Kezia. Dia lari-lari buru-buru ke sekolah. Kenapa ya? Ternyata karena dia malu. Iya, dia malu sama mamanya yang kakinya pincang, yang kulitnya itu belang-belang. Di sini hitam, di sini putih, di sini hitam lagi. Kezia merasa malu karena teman-temannya suka ngejekin Kezia. Hei, hitam, hitam, belang. Hei, pincang, pincang, pincang. Iya, setiap kali Kezia ke sekolah dengan mamanya, pasti teman-temannya itu mengejek Kezia. Makanya dia malu jalan ke sekolah dengan mamanya. Nah, gimana ya cerita selanjutnya? Yuk, kita saksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Wah, ibu guru senang sekali hari ini bisa bertemu anak-anak di sekolah. Semua sehat ya? Sudah mandi semua? Sudah gosok gigi? Kita siap untuk belajar. Nah, tapi hari ini sebelum ibu guru melanjutkan pelajaran kita, ibu guru mau menceritakan sebuah cerita. Cerita ini benar-benar terjadi loh. Iya, bukan hanya sekedar cerita, tapi cerita ini benar-benar terjadi. Dengerin ya, anak-anak. 9 tahun lalu, ketika kalian semua masih bayi, masih kecil. Nah, 9 tahun lalu itu, di sebuah perkampungan yang padat penduduknya, rumah-rumahnya berdekatan,
sekali kebakaran besar terjadi. Iya. Wah, api menyambar dari satu rumah ke rumah yang lain. Wah, semua orang bingung. Semua orang berteriak. Semua orang ketakutan. Kebakaran! 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 Mereka semua berteriak. Semua ketakutan. Nah, waktu itu tiba-tiba saja seorang ibu sadar. Wah, di mana bayiku? Hah, bayiku mana? Wah, ternyata bayinya yang masih kecil itu ketinggalan di dalam rumah, di dalam kamar yang tertutup rapat. Sementara itu api semakin menjadi besar dan semakin panas. Wah, ibu itu dengan berani dia ingin masuk. Tapi semua orang bilang, jangan bu, jangan bu, bahaya, nanti bisa terbakar bu, jangan. Tapi ibu ini, dia tetap saja dengan berani. Sekalipun apinya besar, rasa sayangnya lebih besar kepada bayinya. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam api. Dia kemudian masuk ke dalam rumah itu. Dia mendobrak kamarnya dan dia kemudian menggendong bayinya. Dia membungkus bayi itu dengan sebuah kain yang basah. Dan cepat-cepat dia keluar. Wah, syukurlah anak-anak, mereka selamat. Bayi kecil itu selamat. Tapi sayang sekali, ibu ini terluka, kulitnya terbakar. Ya, kulitnya terbakar, kakinya juga pincang, kakinya patah karena mendobrak masuk pintu yang terkunci. Anak-anak, kalian tahu siapa nama ibu ini? Nama ibu ini adalah Ibu Lena. Dan Ibu Lena adalah mama dari Kezia. Iya Kezia, Ibu Lena adalah mama kamu yang menggendong kamu waktu masih bayi ketika rumah terbakar. Anak-anak, Ibu Lena mengasihi Kezia dan menyelamatkan dia. Ibu sedih setiap kali mendengar kalian mengejek Kezia. Ibu harap kalian tidak lagi melakukan hal yang tidak baik ini. Mendengar kisah ini, semua anak-anak merasa terharu. Mereka merasa bersalah. Selama ini mereka sudah mengejek Kezia, mengejek mamanya yang pincang dan kulitnya yang hitam dan belang. Mulai hari itu Kezia berjanji dia tidak akan merasa malu lagi. Hari itu Kezia merasa bangga karena dia punya mama yang sudah menyelamatkan dia. Sejak hari itu, tidak ada lagi teman-teman Kezia yang mengejek dia. Mereka merasa bangga setiap kali melihat Ibu Lena ke sekolah mengantarkan Kezia. Anak-anak, Ibu Lena berkorban untuk Kezia. Sama juga dengan Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita semua karena dia mengasihi kita. Karena itu seharusnya kita bangga kita punya Tuhan yang berkorban bagi kita. Masih enggak anak-anak bangga punya Tuhan Yesus? Yuk anak-anak yang bangga punya Tuhan Yesus, kita sama-sama lipat tangan ikutin lause berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan
yang kami banggakan, Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Ajar kami untuk selalu ingat pengorbanan Tuhan Yesus, supaya kami selalu taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Dadah.